Selamat datang di NBL Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudaraku semuanya. Berjumpa lagi dengan kami NBL Channel, channel yang mengedukasi tentang elektronik, sound system, serta listrik lor ya. Kita belajar bareng, kita edukasi bareng. Jadi bukan saling untuk menggurui ya. Saya juga masih pemula, saya juga masih belajar. Jadi yang kemarin tak edukasi tentang crossover high, ini yang seperti ini lor, nih tentang crossover high yang seperti ini saya terapkan di sound system saya ya. Kebetulan ini tadi habis tak bersihin, saya pakai Wisdom untuk middlenya, Wisdom LA3000 ini untuk middlenya, saya pakai 6 in, terus ini di 10 in, sana 10 in, terus saya pakai manajemen Wisdom ya, Wisdom 40DX4080. Bukan berarti itu harus ya, karena aksesorisnya ataupun powernya build up. Nah, makanya itu saya mengedukasinya bukan untuk yang ini lur, tapi untuk teman-teman biar tahu bahwa sound system itu sistemnya mau bagus dan tidaknya itu terserah, tergantung dari kita sendiri sistemnya. Saya udah capek bolak-balik ya, bikin beli crossover yang macam-macam, pokoknya banyak tipe, banyak merek, pokoknya yang seperti ini ya. Oh, pokoknya hancur. Ini seperti ini ya. Nah, ini hancur. Jadi masalahnya frekuensinya itu nggak ketemu gitu lor. Nah, setelah saya kan kebetulan saya pakai Audio 7 3 ini ya untuk tweeternya. Ini seperti ini lor. Saya pakai kayak gini lor. Saya 3 in. Nah, ini AS722 watt-nya sekitar 500 sampai 600 ya. Spulnya 3 in. Nah, jadi teman-teman ya yang tak edukasi, yang tak pasang ini memang benar tak pasang di Twitternya ya, di Twitter saya. Saya coba dulu ya. Saya coba dulu hasilnya seperti apa, baru nanti teman-teman tak bikinkan untuk middle. Nah, kemarin kan ini high ya. Nah, ini untuk Twitter ya. Ini untuk Twitter. Coba untuk Twitternya. Nah, itu untuk Twitternya lor. Itu bunyi di Twitter. Ini saya nggak pakai apa-apa lagi ya. Ini sinyalnya cuma satu, kedua. Jadi saya nggak ada pakai mixer apa-apa, langsung pakai HP ya. Nah, untuk frekuensi apa namanya high ya. Untuk high-nya saya sendiri, kalau untuk karakter ya tergantung dari kita aja mau dipotong seberapa. Nah, kalau di kompresornya sendiri saya tak potong min 14 ya. Terus di high frekuensinya saya di 3K03, baternya saya 42 dB, terus low frekuensinya 18K37, baternya saya pakai 48 ya. Ini ya lo ya. Jadi untuk teman-teman sendiri ya. Jadi bukan kok ini tak pamerkan terus biar teman-teman, oh karena sound systemnya bagus, tidak. Saya nanti ngeteksnya bukan pakai itu. Saya mengedukasinya tentang ininya, crossovernya ya. Nah, ini untuk high kemarin yang tak bikin. Terus ada temen juga ya, ada temen juga memang yang, mas coba tolong di apa dibikinkan untuk middlenya ya gitu ya. Jadi teman-teman pengen memang denger middlenya seperti apa hasilnya kan. Oke, high-nya saya matiin ya, high-nya saya matiin. Ini middlenya. Thank you.
Jadi ini high-nya yang tak pasang, ini high-nya. Nah, itu. Jadi nanti tak bikinkan untuk middle-nya yang tak pasang ya, seperti itu persis ya. Nanti yang tak bikinkan lor. Ini untuk high-nya ya. Nanti tak bikinkan untuk middle-nya. Kalau middle-nya nggak ada frekuensi yang dipotong pakai ini ya, nggak ada. Nanti cuma ada dua sama ini aja. Nanti tak bikinkan lor. Nah, ini untuk middle-nya. Ya, jadi bukan semata saya mengedukasi ke teman-teman hanya apa ya, hanya omong kosong gitu ya. Jadi saya tidak oke. Okay? Ini tak matiin semuanya. Tak matiin, nanti tinggal sampean tak bikinkan untuk crossover middle-nya, Lur. Mungkin durasinya mungkin agak lama sedikit, tapi lebih bagus kita jujur, kita terus terang apa adanya yang tak pasang ya itu gitu loh. Jadi sound systemnya tak pakai apa ya untuk itu gitu. Jadi saya sendiri bosen juga sebentar putus. Bayangkan kalau 10-3 ini tuh agak lumayan ya, hampir 300 ribu ya satu. Makanya itu saya bikin sendiri. Nah, ini ketemu gitu loh ya. Oke, kita ikutin cara bikinnya, dan nanti yang tak bukan ngetes, bukan untuk pakai ini ya, ngetesnya bukan pakai ini, jadi ngetesnya pakai power rakitan ya. Oke lor ya, kita ikutin ya. Halo lor, selamat malam. Ini lanjut di crossover untuk middle ya. Jadi yang tak pasang di tempat saya itu bisa diedukasi untuk crossover balap middle-nya ya, bisa di 12 in, bisa di 10 in, bisa di 8 in, bisa juga di 6 in, bisa juga di 4 in, lor. Nanti tentang pemotongannya frekuensi ya, tentang pemotongannya frekuensi teman-teman bisa apa namanya? Bisa nyoba atau ganti sendiri ya. Jadi kepingin middle-nya seberapa? Misalkan ini 6,8 mikro di 400 volt, terus ini 4,7 mikro 400 volt ya. Jadi ini yang untuk bikin middle nanti ya. Kalau untuk high itu dia di 3,3 mikro atau di 2,2 mikro atau 1,5 mikro ya, tergantung dari tweeternya besarnya seberapa innya ya gitu ya. Seberapa innya dan wattnya. Apa aja lor? Barangnya yang mau dipakai ini MKP 6,8 mikro 400 volt itu butuh 1, terus 4,7 mikro 400 volt butuh 1, terus induktor ya, induktor. Jadi ini yang tak pakai, kawatnya email saya pakai di 1,1 ya. Sebentar lor. 0,9 lur ya, 0,9 mili kawatnya, ML-nya, kawatnya pakai yang Helenic yang bagus ya. Tapi kalau ndak ada Helenic ya bisa di yang lain ya. Untuk dalam lur ya, untuk lebarnya dalam, ini 2,2 cm ya. 2,2 cm. Jadi ini pipa pralon yang untuk PVC ini ya, apa namanya, air ya. Jadi teman-teman tinggal diukur aja kalau mau ngikutin tempatku ya. Tapi kalau mau edukasi sendiri juga enggak apa-apa ya, mau anu sendiri enggak apa-apa. Ini lebar dalamnya 2,2 ya, 2,2 cm ya. Terus tingginya lor, tingginya 2,5 ya, 2,5 cm ya tingginya. Untuk lebarnya sendiri 3,4 cm ya. Nih. Jadi kalau kawatnya pakai 0,9, lilitannya seberapa? Lilitannya saya pakai 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 lilitan lur ya, 12 sap ya. Ukurannya tadi lur ya, nanti tak kasih skemanya. Jadi ini yang dipakai sama ini aja. Oke. Ayo lanjut. Ini ada L1, ini ada L1. L1 itu lilitan pertama ya. Ini L2 lilitan kedua. Jadi kita pasang saja yang untuk L1 ya. Untuk L1 kita pasang. L1 itu sebagai keluarnya lur ya. L1 itu sebagai keluarnya. L2 ini untuk inputnya. Nanti kalau teman-teman pengen merubah, oh L1-nya tak bikin inputnya, L2 untuk outputnya, bisa juga, enggak apa-apa. Cuma saya yang L1 ini untuk masuknya ya. L1 untuk masuknya, L2 untuk keluarnya ya. Oke. Yang pertama-pertama ini ada 6,8 mikro sama 4,7 mikro. Ini di paralel saja. Ujungnya di paralel. Nah, ini mudah banget, Lur. Jadi, teman-teman kalau yang mau pakai 2W tinggal digabung, yang kemarin sudah tak kasih tahu caranya ya. Itu tinggal digabung saja. Jadi bisa jadi 2W. Nah, nanti mungkin kalau teman-teman kepengin apa namanya? Mas, saya kepengin yang untuk, jadi kalau teman-teman kepengin apa namanya tahu persis ya, memang belajar itu enggak mudah lor, itu ya. Jadi ini kan ada 6,8 mikro sama 4,7 mikro ya. Enggak perlu pakai ini juga enggak apa-apa lor sebetulnya. Nah, nanti tak bikinkan yang simpel lagi kalau teman-teman mau lagi ya. Ini sebetulnya paling simpel nih, paling simpel dengan dua ini kita udah bisa apa namanya bikin crossover balap ya, untuk middle ya, cetang cetung wis pokokan, orang Jawa bilang itu cetang cetung. Oke. Ini L2 kita dapatkan di masuknya tegangan ya, tegangan masuknya anu lur, apa namanya, output speaker ya, output speaker, input speaker min. Ini seperti ini lor. Ini ya, tak kasih kabel dulu. Nah, ini ya. Ini L2 ya. L2 kita kasih kabel ini di tegangan ini lor. Jadi ini jadikan satu. Jadi atas yang ini di paralel, yang ini juga di paralel. Nah, ini ya. Ujungnya di paralel, ujungnya juga di paralel ya. Oke, kita solder dulu. Ini paling simpel ini, Lur. Terus pokoknya siapa aja bisa, enggak sampai 50.000. Saya dulu korbannya banyak banget, Lur. Banyak korban ya. Oke, kita pasang. Kurang deket lor ya, tak deketin dulu lor. Oke. Nah, ini deketin sudah lor. Nah, oke. Ini L1. L1 itu untuk inputnya dari power ya. Nah, kita kasih kabel dulu. Ini merah ya, yang plus ya. Terus L2 ini sebagai output masuk ke sini lur ya. Nah, ini masuk ke sini ya. Nah, bicarane biar kelihatan sik lur. Pokoknya biar sampean lihatnya apa ya, jelas lah. Nah, ini lur ya. Tak masukkan sini lur ya. Oke. Ini digandeng saja. Oke.
Nah, jadinya seperti ini, Lur. Nah, ini jadinya seperti ini ya. Nah, ini masuknya dari power 1 ya. Terus itu juga untuk keluarnya middle ya. Untuk keluarnya middle. Nah, jadi ini makasih konektor ya. Biar saya enggak motong-motong lagi. Oke. Kita solder dulu untuk outputnya ya. Ini untuk outputnya ke speaker. Nah, kita pasang aja di sini. Kita pasang di sini, Lur. Yang kuat. Ini bisa juga main di 2 ohm, teman-teman bisa. Jadi kalau saya sendiri mainnya di 4 ohm ya. Jadi butuh crossover ini cuma 1 di 2x6 in, itu cukup ini 1. Jadi kalau pakainya 4 gitu ya, pakainya 4 ya, berarti ininya 2 ya. Cek Lur, lepas Lur, cek biar enak. Oke. Okay. Oh, panas. Nah. Ini outputnya speaker Lur, sorry. Jadi ini enggak ada yang tak rahasia-rahasiakan, enggak ada Lur. Apa yang tak pakai, yo ini sudah. Yang buat battle ya, buat apa aja ini Lur. Goyang-goyang Lur ya, sorry Lur. Soalnya kedekatan banget ini. Oke. Nah. Ini untuk keluarnya. Terus minnya di mana gitu. Minnya di mana? Minnya disatukan aja Lur di sini. Di sini minnya ini Lur. Minnya di sini disatukan, ini ketemu min. Jadi ketemukan min ya. Min sama min diketemukan. Saya tak carikan kabelnya yang warna hitam. Oke. Nanti tuh dapat di situ Lur. Mungkin durasinya mungkin ya agak lumayan panjang ini Lur. Cuman ya enggak apa-apa ya, wong namanya belajar ya. Ya tapi teman-teman sekali bikin berhasil, enggak coba-coba lagi. Nah, ini outputnya speaker juga digabung di sini ya. Kalau teman-teman mau dipotong lagi frekuensinya, tinggal ditambah ini aja Lur, tinggal dikurangin kapasitasnya mikro ya. Kapasitasnya mikro tinggal dikurangin. Soalnya 12 in sama 6 in sama 8 in itu karakternya beda. Jadi teman-teman bisa ngubah ke sini, bisa apa namanya belajar ya. Oh, coba 6,8 sama 6,8 suaranya seperti apa untuk di 12 in. Nah, nanti kalau ketemu ya itu aja Lur. Berarti modalnya cuma di 8.000 aja Lur. Sampean modalnya nyari sendiri itu. Nah, cuma kalau untuk 6 in, 8 in ini udah cukup. Kalau untuk di 12 biasanya ini Lur, apa namanya? Kurang tebal ya, kurang tebal, berarti yang 4,7 itu dibikin 6,8. Nah, saya pasang dulu ininya Lur ya. Tak pasang dulu. Nah, ini Lur, sangat simpel banget Lur. Ini keluar ya, ini keluar. Ini tak kasih konektor biar saya nggak ngelepas pikon. Ini minnya ya. Ini minnya. Ini nanti sama CT atau nolnya power ya. Terus ini untuk speaker output ya, untuk speaker outputnya dari power gitu ya. Nah, coba tak lihatkan dulu biar teman-teman ini jelas ya. Nah, ini L1. L1 itu gulungan pertama, terus ini L2 gulungan kedua. Jadi 6,8 kapasitor sama 4,7 mikro, 6,8 mikro sama 4,7 mikro ini dia di paralel. Nah, ini sebagai outputnya speaker.
Kalau ini L1-nya sebagai masuk ke power. Terus ini yang ujungnya ini bisa juga teman tambahkan seperti ini, bisa. Sorry. Nanti biar halus ditambahkan seperti ini juga bisa, ukurannya di 2 watt 4,7 bisa, atau di 20 watt 4,7, sorry ya, 20 watt 4,7 seperti ini. Kalau teman-teman mau ya. Cuma ini gini aja kalau saya. Ini udah cukup bagus. Oke. Sekarang kita edukasi untuk pemasangannya. Ini crossovernya, Lur. Terus ini masuk di speaker ya, plus. Nah, itu. Terus ini untuk speaker main atau CT ya. Tuh ke sini. Nah. Tuh. Seperti itu, Lur. Terus kita nyalakan dulu. Oke. Terus kita carikan speakernya untuk khusus middle, Lur ya. Khusus middle, tak carikan speakernya khusus middle. Nah, ini Lur, kita coba dulu ya. Jangan lupa dikasih audio filler atau kalau mau sama di sebetulnya di 6,8, Lur ya. Di 6,8 bukan 33 seperti ini, Lur, hasilnya. Ini tak solder dulu ya. Jadi teman-teman nanti kalau kepengin karakternya menyesuaikan speaker seperti ini, Lur. Nah, ini ya, seperti ini ya. Nah, ini tak tes dulu di sini ya. Kelihatan nggak, Lur ya? Nah, ini, Lur. Ini. Ini, Lur ya. Ini powernya apa ya, flat ya. Nah, ini untuk 3,3. Jadi teman-teman nanti misalkan kepingin suaranya yang lebih lantang, tinggal ini satu ini yang jadi acuan, yang jadi gainnya ya. Seperti ini kan audio filler 6,8. Ini suaranya, Lur. Saya solder dulu ya. Nah, ini untuk output gainnya ya, untuk output gainnya keluar ya. Jadi pilihan karakter ya, pilihan karakter teman-teman maunya seperti apa ya. Ini tinggal satu ini aja. Aduh, ceblok, Lur, sorry ya. Nah, misalkan teman-teman tidak punya itu gitu ya, tidak punya audio filler atau apa, tidak usah bingung, Lur, tidak usah bingung. Pakai kapasitor yang lainnya juga tidak apa-apa. Ini contohnya punya kapasitor kayak gini ya. Punya kapasitor kayak gini, enggak apa-apa. Ini kan 5 mikro ya, 5 mikro. Coba, kayak apa sih Mas bisa hidup kah gitu ya. Ini tak solderkan dulu. Enggak usah takut, Lur. Intinya pemotongannya frekuensinya sama gitu ya. Ini ya. Ini ya, tak solder di sini ya. Ini ukuran mikro ya, ukurannya 5 mikro. Cuma carinya voltnya yang besar ya, 400 sampai dengan 450 volt AC. Ini, Lur. Duh, enggak. Nah. Jadi pakai ini pun juga enggak apa-apa untuk frekuensinya ya, untuk frekuensinya. Nah, jadi kalau yang punya audio filler ya pakai audio filler, dia kan lebih kecil ya, lebih rapi kalau dipasang. Jadi kalau untuk kerapian ditinggal teman-teman saja yang bikin rapi. Ini kan saya mengedukasi tentang caranya bikin gitu ya. Wes, enggak usah perlu takut, Lur. Di sampean sekali bikin udah langsung jadi. Kalau saya dulu bolak-balik, Lur. Ya, inilah namanya pengalaman gitu ya. Namanya pengalaman, namanya ya bukan pinter sih, bukan, cuma harus teliti. Jadi kalau teman-teman yang memang seneng kenceng ya, seneng kenceng apalagi untuk balapan ya, untuk balapan ya, ini, Lur.
jos. Ini gainnya sedikit aja ini, gain inputnya ini. Ini saya langsung pakai HP aja ini. Saya pakai HP aja langsung. Jadi teman-teman yang mau belajar jangan takut wis, pokoknya langsung jadi. Saya biasanya kalau ngetes saya tak ukur pakai dB lur ya, tapi ini ketemunya untuk di luar ruangan ya, untuk diodornya ya, kita pakai hitung dB ya, seperti contohnya ini gitu ya. Seperti itu lur. Ya maksimal kalau pakai 4W ya usahakan di jarak 25 meter itu dapat 117 poin berapa ya. Tadi kalau kita ketemu teman-teman yang memang untuk battle masih berani. Ini saya pakai IC 2 aja ya, Toshiba ya, tapi yang ori ya, yang original. Ini pakainya 504 lur. Jadi jangan takut rakitan itu enggak bisa kenceng-kenceng lur. Yang penting volnya besar ya. Ampernya besar, volnya besar. Mungkin itu saja lur. Terima kasih, ini sudah jadi ya. Ini sudah jadi untuk middle balap. Simpel saja, tinggal sampean bikin PCB, dicetak, pasang. Itu ya, lur ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Kalau ini menjadikan teman-teman lebih jadi acuan, lebih semangat, bisa untuk motivasi teman-teman untuk lebih giat lagi belajar, untuk lebih berkreasi lagi, berinovasi lagi. Kalau ada bagusnya sampean ambil, kalau ada sisi jeleknya sampean buang ya. Mungkin itu saja. Kalau ada kata yang tidak berkenan, mungkin dalam perkataan atau candaan ataupun tutur sapa ya, mohon dimaafkan. Terima kasih, salam sukses selalu. Mudah-mudahan dunia elektronik di Indonesia semakin maju. Begitu juga buat teman-teman tetap beraktivitas, tetap bekerja. Mungkin itu saja saudaraku semuanya. Selamat malam, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap puasa lur ya, yang muslim ya. Terima kasih.